Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan untuk bisa berkumpul dan menjemput ilmu pada detik ini. Semoga kita semua di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga sentiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Suri teladan terbaik umat hingga keluar dari zaman jahilah dan bisa menikmati iman dan Islam hingga saat ini. Teman-teman, hukum puasa Ramadan dalam Al-Quran dan hadis adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan yang sudah balig, sehat dan barakal. Dalil kewajiban melaksanakan puasa Ramadan ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkitab kepada kita, orang-orang mukmin dari kalangan umat ini, dan memerintahkan kepada mereka berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan dahaga, serta menahan nafsu dengan niat dalam berpuasa, terkandung hikmah membersihkan jiwa, menyucikan serta membebaskan dari endap-endapan yang buruk bagi kesehatan tubuh dan akhlak-akhlak yang terendah. Allah menyebutkan sebagaimana puasa diwajibkan atas mereka. Sesungguhnya Allah pun telah mewajibkan atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian berarti mereka mempunyai teladan dalam berpuasa. Dan hal ini memberikan semangat kepada mereka dalam menunaikan kewajiban ini, yaitu dengan penunaian yang lebih sempurna dari apa yang telah ditunaikan oleh orang-orang sebelum mereka. Teman-teman, amalan puasa bukan hanya menahan rasa lapar dan dahaga saja, melainkan juga dalam melaksanakan ibadah Ramadan lainnya seperti bersedekah, iktikaf, silaturahmi, menjauhi dari perbuatan haram dan sebagainya. Puasa Ramadan memberi sejumlah hikmat. Puasa Ramadan memberi sejumlah hikmah umat muslim. Melatih disiplin waktu. Contoh disiplin waktu untuk sahur dan berbuka serta menjalankan sholat 5 waktu. Keseimbangan dalam hidup. Keseimbangan dalam hidup dapat diraih dengan beribadah. Pada bulan puasa ini, manusia dilatih agar kembali mengingat dan melaksanakan semua kewajiban tersebut dengan jaminan pahala yang dilipat gandakan. Mempererat silaturahmi. Suasana menjalin silaturahmi sangat terasa erat saat Ramadan. Hal ini terlihat dari masjid. Orang-orang yang memberikan takjil buka puasa gratis. Selain itu juga dapat dilakukan dengan sholat bersama di masjid.
memberi ilmu Islam dan mendengarkan ceramah maupun diskusi keagamaan yang dilaksanakan di masjid. Peduli terhadap sesama. Dalam Islam, rasa persaudaraan akan lebih terasa saat bulan Ramadan. Banyak orang yang bersedekah dengan memberikan takjil berbuka puasa secara gratis. Selain itu, sholat bersama di masjid dan saling bahu-membahu dalam melaksanakan kegiatan keagamaan melatih manusia agar lebih tabah. Dalam berpuasa, manusia dilatih untuk menahan yang tidak baik dilakukan, misalnya marah-marah, seuzon, dan dianjurkan untuk melatih kesabaran atas segala perbuatan orang lain kepada kita. Melatih hidup sederhana. Saat berbuka puasa, manusia dianjurkan untuk sedikit makan dan perbanyak minum. Dengan pola makan hanya memakan 3 butir kurma dan minum air putih dapat bermanfaat untuk kesehatan. Menjadi banyak bersyukur dengan makan yang dilakukan saat berbuka, umat muslim dilatih untuk mensyukuri nikmat yang dimiliki saat tidak berpuasa, sehingga manusia dapat menjadi pribadi yang lebih baik setelah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.